Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara kepada mantan Kasubag Riksa Bagak Etika, Biro Watprof Baikuni Wibowo, karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan melakukan perusakan CCTV. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dan pidana kurungan selama 3 bulan. Atas putusan majelis hakim, pihak Baikuni mengambil keputusan menerima hukuman. Sedangkan jaksa penuntut umum mengambil sikap berpikir dahulu.